Kalian tahu nggak sih kalau main petak umpet pas sore itu pemali? Tahu, tahu. Halah, paling cuman omongan orang aja. Bener, lagian zaman sekarang mana ada yang kayak gitu, kuno banget. Eh, tapi itu beneran tahu, sempat ada kejadian mistis gitu, apalagi pas ada yang melanggar juga. Iya bener, sekiranya harus hati-hati sama hormat aja sih. Ih, aku jadi takut deh kalau ngebahas pemali gini. Alah, pengecut kalian. Coba mana sini juriknya, hadapi ke aku. Hafiz, jangan begitu. Nanti kalau benar kejadian gimana? Nanti kamu yang kenapa-napa. Iya, Hafiz nih kalau ngomong hati-hati. Nanti kalau kamu yang dikejar gimana? Ih, be aja. Gak ada takutnya aku. Ya udah kita pulang juga yuk. Iya nih, udah mau maghrib. Ayo. Tugas kembaran hari Senin apa aja ya? Nanti aku kirim ya Ki, soalnya aku lupa. Tadi Hafiz bilang gitu, aku takut dia kenapa-napa di jalan deh. Semoga gak apa-apa deh, tapi... Tapi apa Ju? Gak apa-apa Ki, semoga gak terjadi apa-apa sama Hafiz. Ya sudah deh, aku pulang duluan ya. Kamu percaya sama Pak Mali? Gak begitu percaya sih, tapi kalau dari diri aku sendiri, aku gak percaya sama hal kayak gituan. Apalagi kan udah zaman sekarang, ngapain percaya gituan? Iya kan, hidup sudah secanggih sekarang. Mana ada setan-setan atau apalah itu. Zaman dulu kali Pak Mali itu. Bener banget, Pis. Mending kita makan pentol nih. Enak kan pentolnya? Apaan sih, Ul? Gak jelas banget. Tapi emang bener sih, pentolnya lumayan enak. Ya kan? Ul, darurat banget sih, Ul. Apa bis, kenapa bis? Kenapa sekarang kita tinggal kepanasan gitu? Kebelet ul. Aduh, WC di mana sih? Gak ada, mending. Udah mending cari, tanduk mending cari WC. Cepetan. Aja. Oh iya kan, besok kita mau study tour. Iya, kita besok mau study tour. Eh, kamu bawa koper gak sih besok? Kayaknya enggak, Bu. Jadi cuma pakai tas ransel? Iya. Bagus. Ada telepon nih dari Jua, Bu. Ngapain telepon? Halo, Jua, kenapa? Iya nih, mau pulang nih sama Hafiz. Ini udah mau di jalan kok. Iya, udah di jalan. Ya, oke. Makasih juga. Apa kata juga, Un? Disuruh cepet pulang. Pak Mali katanya di luar senja-senja gini. Apaan sih, Pak Mali, Pak Mali mulu? Ya kan, mending kita pulang aja deh, istirahat buat besok. Biar ada energi buat study tour, ya kan? Gas. Yuk. Bisa apaan sih ini? Kok jelek banget? Kok bisa sih guru-guru mungkin kita buat kesini?
Ya kan, Dev? Jadi mau pulang aja deh. Aku kira bagus banget. Ternyata kayak gini doang. Gak boleh gitu dong. Kalau warga desa denger, gimana? Biarinlah, orang bener kata mereka. Emang jelek desanya ini. Nama saya Ahmad Subarjo, tetua kampung di sini. Bukan kamu anak bapak di sini. Mohon maaf sebelumnya Pak, kami di sini mau study tour. Untuk penginapannya ada di mana ya Pak? Bisa diarahkan oleh Najilian. Saya panggilkan Najilian dulu ya. Najilian, tolong antarkan buahnya nih ke penginapan para puskesmas sana. Loh Pak, bukannya di sana tidak boleh ditepati Pak? Terpaksa Yan, insya Allah ada bapak. Oke Pak. Tadi nggak sengaja dengar, kenapa ya penginapannya nggak boleh ditempati lagi? Ada kejadian orang hilang tahun semalam, lawan jua orang kada dapat sampai WNI. Jadi untuk jaga-jaga, kami kadang boleh akan untuk ditempati. Karena buhan kam banyak, rumah aku kadang muat, paksa kuungsikan ke sana. Tapi nggak apa-apa kan Pak? Iya, buhan kam harus mematuhi syarat yang ada. Salah satunya Pak Mali, jangan dilanggar. Munnya kada handak kejadian yang sama. Apa anda Pak, pamali-pamali? Dimana-mana pamali, kuno banget. Namanya kamu siapa nak? Saya, Hafiz Pak, salah saya ngomong begitu. Jaga diri kamu baik-baik. Bisa kali aku jaga diri sendiri, gak usah dikasih tahu kayak anak kecil aja. Hafiz udah kenapa sih gak sopan banget ngomongnya? Udah, mending kita siap-siap aja ke penginapan. Maafkan teman kami ya Pak, dia emang gitu orangnya, sekali lagi kami minta maaf. Kalian lihat macam-macam di sini, ikuti peraturan yang ada. Iya Pak. Nah, ini penginapannya. Ih, kok rumahnya serem banget sih. Aku jadi takut. Kok awalnya gak enak ya? Iya Ju, udah jangan dibahas, fokus aja dulu. Nah, begini rumahnya, 3 hari aja kok. Ya, 3 hari, kalau gak ada apa-apa. Kok ngomongnya gitu sih Kak? Insya Allah kami bakal bersikap baik aja selama di sini. Iya Kak, benar, kami akan jaga sikap selama di sini. Yuk kita masuk. Ingat kata Pak Yusuf, selama di sini jangan bicara kasar. Ngomong kasar apaan? Bangsat. Enggak Pak, enggak boleh. Astaga. Apaan sih anjrit? Santai kali. Aneh banget kalian nih. Iya benar, percaya itu sama Allah bukan sama pemali. Enggak ada salahnya kan kita menghormati adat di sini. Semalam sudah aku padahi, buhan kamu harus jaga sikap selama di sini. Aku mengatakan ada suatu tempat yang kada boleh buhan kam datangi. Di sana tuh nah ada lapangan, jadi jangan sekali-kali buhan kam datangi. Emangnya kenapa ya Pak? Bukannya itu cuma lapangan biasa? Kalian banyak tanya, nurut aja. Apa sih salahnya orang pertanyaannya benar? Udah kita dengerin dulu penjelasan Pak Barjo ya teman-teman. Semalam tuh nah ada kejadian orang hilang, lawan jua orang yang kada dapat sampai ini. Karena ini kada matu adat istiadat kami. Emangnya di desa ini ada ya Pak kejadian yang semacam itu? Iih, munnya kada mematuhi adat istiadat kami. Sudah gin, buhan kam baik istirahat aja sudah, wanak bulik. Assalamualaikum. Fin, Sabila besok kita main badminton di depan. Ayo Sabi. Ah, siap Sabi. Ra bangun Ra, Ra bangun. Ra. Bangun Ra. Bangun Ra kenapa Ra? Ra, Ran minyak kayu putih Ra. Ini Ju. Lah, kenapa nih? Kamu pingsan tadi Ra. Iya, kami takut banget terjadi sesuatu sama kamu.
tadi kecapean ya, Nak? Gak tahu, Ju. Perasaan tadi sehat-sehat aja, tapi tiba-tiba lemas. Nih, kamu minum kopi ini dulu. Makasih, Ju. Iya. Enak. Kopinya manis. Lebih baik kamu tidur aja, Dera. Kita kan besok mau keliling desa sambil ngerjain tugas. Oke. Okay. Aduh, lapar banget perut gue. Mau ke warung depan beli apa ya? Gue mau beli martabak aja deh. Udah jam 11.21. Banget ya. Iya. BTW, buat apa ya sesajen banyak di sini? Betul juga sih. Lebih baik kita enggak usah tahu daripada kita yang kena imbasnya. Iya sih. Habis enggak boleh, jangan ditendang. Apa sih? Orang ini cuma buah. Pis, jangan ditendang, Pis. Jangan sembarangan, Pis. Pemali. Nih, makan tuh setan. Astagfirullah, Hafiz. Guys, mending kita muter balik aja lagi yuk. Tanggung sob, sudah setengah jalan. Iya bener, pasti kamu was-was ya karena mau ngelewatin lapangan itu. Iya sih, takut kenapa-napa aja. Udah, jalan aja anjir, santai aja kali. Kayaknya nanti kalau diculik tinggal teriak. Gimana kalau kita kesana? Jangan! Apa sih Ju, dari kemarin dilarang-larang mulu? Pokoknya jangan dan jangan! Bodo amat lah, yuk kita ke sana. Ayo, ini kita ke sana aja. Udah. Kita main petak umpet yuk. Ayo. Udah deh. Udah, gak apa-apa. Yuk main. Siapa yang jaga? Ayo. Om pimpa alayum gambreng. Ayo hitung, Pin. Ya. Jangan ngintip ya. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. Aku cari ya.
1, 4. Jua hitung benar-benar Jua. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alvina ketemu. Ania ketemu. Diki ketemu. Ya. Hai Bu Didi. Kan udah dibilangin, jangan lewat sini. Udah dibilangin juga kan sama Pak Barjo. Kalian ini dengar gak sih apa kata beliau? Kalau udah hilangin kayak gini gimana? Udah sopan, kita kan lagi berusaha nyari, jangan marah-marah mulu. Gimana ya yang lain? Maaf Pak, tadi kami main petak umpet di lapangan yang ada di ujung sana. Ini kesalahan kami Pak, kami mohon bagaimana cara mengembalikan teman kami. Kami mohon. Benar Pak, kami mohon maaf telah melanggar omongan kami terhadap adat di sini. Sudah kupadahi jangan, masih digawi. Kawan kami berempat tuh nah, sudah dijadikan incaran penunggu di sana. Karena anak lakian tuh, yang kisah harap, mulai sehari penunggu di sana. Lawan Jua, kawan kami yang binian tuh, hendak dijadikan tumbal. Maaf Pak, tadi malam saya berfirasat buruk tentang kejadian hari ini. Ada tiba-tiba pingsan tidak tahu kenapa. Saya beri kopi hitam, dia minum sampai habis, manis katanya Pak. Mulai saat itu saya berjaga-jaga. Niatnya saya ingin mengajak mereka pulang lebih awal. Karena saya tahu kejadian ini akan terjadi. Maaf Pak, saya baru memberitahu. Bujur apa yang kamu gawi? Empat kawan kamu sudah melanggar adat di sini. Menunggunya sehari. Lawan Jua, pas Ara datang ke sini, sudah menjadi incaran. Gasan dijadikan tumbal. Sebaiknya Buhan kamu hubungi kuitannya. Biar saya yang telepon aja Pak. Halo, assalamualaikum Tante, ini Rania. Maaf Tante, sebelumnya Rania mau ngasih kabar buruk. Hafiz hilang Tante. Ah, anak mana hilang? Kok bisa? Iya Tante, sebaiknya Tante kesini aja ya. Emang kalian di mana? Posisinya kami semua sekarang lagi ada di rumah Pak Barjo Tante. Oke, saya akan kesana. Baik Tante. Sekarang saya akan menelpon orang tuanya Al Pak. Halo, assalamualaikum Tante, ini Rania. Waalaikumsalam Rania, kenapa ya? Maaf Tante, sebelumnya Rania mau ngasih kabar buruk, Aul hilang Tante. Astaga, kenapa bisa hilang Rania? Aul awalnya main petak umpet bertiga sama Hafiz dan juga Zikra Tante. Terus sekarang Aul gak ketemu sampai sekarang Tante. Posisi kalian di mana ya? Sekarang kami semua berada di rumah Pak Barjo Tante. Baik Tante, hati-hati ya. Iya Rania, terima kasih. Pak gimana ini Pak, anak saya, ya Allah anak saya satu-satunya. Gimana sih Pak, kok bisa anak saya hilang? Jangan sabar Bu, kita juga lagi berusaha nyari. Ibu yang sabar ya. Gimana saya mau tenang, ini anak saya hilang. Kamu ini selain enaknya aja kalau ngomong. Ya Allah anak aku. Pak saya mohon Pak, temukan anak saya Pak, saya mohon. Action. Pak gimana ini Pak, anak saya, ya Allah anak saya satu-satunya. Gimana sih Pak, kok bisa anak saya hilang? Mohon sabar Bu, kita juga lagi berusaha nyari. Ibu yang sabar ya. Gimana saya mau tenang, ini anak saya hilang. Kamu ini selain enaknya aja kalau ngomong. Ya Allah anak aku. Pak saya mohon Pak, temukan anak saya Pak, saya mohon. Oke, sip. Bisa nyari gini doang, gak bisa ketemu. Bisa diam lah.
Ini karena kesalahan anak Bian yang langgar adat di sini. Bu Lala, Bu Dija, kita istirahat dulu aja ya. Kita lanjut. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam Rania. Ini Tante lagi di jalan mau ke sana. Ini Rania mau ngasih kabar baik Tante, Aul ditemukan. Alhamdulillah ya Allah, anak Tante akhirnya ketemu. Sekarang keadaan Aul gimana ya? Ini sekarang kami semua pengen menuju ke lapangan di tempat Aul ditemukan Tante. Jadi kami semua belum tahu gimana keadaan Aul. Semoga baik-baik aja ya Tante. Amin. Sekarang Tante langsung ke lapangan ya. Iya Tante, hati-hati ya. Kan sukma yang hilang. Enggak, Pak. Saya akan bawa anak saya ke kota. Saya akan membawa ke dokter yang paling ahli. Tapi ini lain masalah biasa. Bis, habis kenapa, Pak? Habis kenapa, Pak? Ya Allah. Kawan kamu harus menghadangi sukma.